tetap terjadi ada. Contohnya kayak kemarin saya ngechat ini, ya kan. Uang tadi berapa tadi kita hitung 16 ya. 16 itu kalau nggak salah ada kurang. Tapi alhamdulillah ada setoran dari sini, ada yang bayar utang. Karena aku jual merdil juga. Ada yang transfer kemarin 1 juta, bang saya bayar 1 juta. Alhamdulillah ada jalan kemudahan. Ada jalan kemudahan, bang. Iya. Dan sampai ke Tangerang pun kemarin misalnya udah selesai semua, ya kan. Kayak ban kan pertama masih ban biasa ini kan, masih pakai ban benang misalnya. Jadi kemudahan ada lagi. Pas di Jawa sana kemarin ada yang ngejual murah. Kita beli mesin elektrik kemarin. Dijual dengan harga satuan 600 ribu plus pelak. Murah. Ini uang cuma 1 juta setengah nih. Gimana caranya nih kan harus dapat ini. Kita buka ban kita semua 77-nya. Kita buka 77-nya, kita pasang. Ini kita kasih DP 1,5. Dan kita kasih DP 1,5 loh, mereka udah mau karena ada ikatan kan. Kita buka pelaknya, kita timbang kilo. Oh, no. Yang dijual pelak yang lama ini. Satu pelak itu kalau enggak salah 275.000. 275.000. Nah, berarti kalau dua pelak itu 550 ya. Kita kalikan 6. 7 ya kan. Nah, itu kan penambahan kita kan enggak banyak. Terus ban bekasnya kemarin kita jual 1 juta. Kita beli 3.600. Kita modal tadi yang ban aja 1 juta terus tambah pelak 1.250.000 ya. Berarti udah 2.250.000. Berarti kita nambah tinggal 750. Enggak banyak, Pak ya? Kan enggak banyak. Iya. Sekarang yang ini kita kesinikan, ini kita kesinikan. Oh ya, bisnisnya. Nah, gitu. Jadi ketemu jadinya. Ini anggota sendiri kemarin, cuman ya sama anggota kita kasih juga tenaga kerja orang kita hargai juga kan. Iya betul. Kerja sama kita makan minum dan kita kasih ya ada juga uang capeknya gitu. Sip. Jadi makanya bisa jadi langsung bandar ketubles semua. Mudah lagi kan gitu, ada kemudahan. Ketubles semua jadi itu? Udah ada ketubles. Bagus tadi, ban ya. Ada jalan lah bang ya, penting usaha bang ya. Alhamdulillah, tinggal mudah-mudahan kedepannya nggak rewel gitu. Karena kayak yang pernah saya utarakan sama Mas Agung, ular ini sentim, apa istilahnya, rentan. Kita bawa halus, mungkin sudah dua nanti bawanya pasar. Karena, ataupun nanti memang dari bahannya sendiri, dari bahan suku cadangnya, tiba-tiba patah ring. Kita nggak tahu, ataupun selang udara umpamanya ada kebocoran, itu masuk abu, itu ringnya langsung patah. Bukan patah, boring itu seperti dikikis kalau udah masuk abu. Itulah terjadi makan oli kalau bahasa orang Jawa, kan ada bahasa gue kalau cooler tadi ya. Itulah makan oli ya, harus dikikis. Siap jelas, semoga nanti diberikan kelancaran bang, nggak rewel. Irfan kayaknya paham ya masalah mesin-mesin. Apa dulu? Pernah belajar di mana? Pernah belajar sih. Mungkin dari awal kan konektor, cuman kan waktu kita pas kerja di PMTO pada masa itu, kalau kita lagi perbaikan di belakang, dulu kan kalau PMTO itu kalau mobil mau ganti mesin itu mundur ke belakang habis. Itulah dulu kita dekat sama mekanik kan, melihat ini gunanya apa, ini larinya kemana, ini kemana. Rasa ingin tahu itu ada. Rasa ingin tahu. Jadi dulu abang pernah di PMTO juga? Lama. Ya kayak Pidan. Mobil Dan ya. Kayak adik sendiri. Mau tahu. Dulu pun sama dulu. Makanya tak. Iya. Bang Jupri ya. Kalau Jupri ya nggak terlalu. Nggak terlalu. Dekat sih sebenarnya sama Pidan. Mobil Dan. Sama Pidan yang dekat. Sampai saat ini komunikasi sama Pidan. Siap. Kalau Jupri kan dulu kan dia di dunia anugerah. Iya. Lama. Memang pernah di PMTO tapi langsung nggak kelas. Rezeki nggak kemana, jangan mengeluh. Yang namanya kita usaha, kita jangan bilang di bus ada untung. Jangankan di bus yang kayak saya cerita tadi, kita mau jualan cendol. Iya kebanggaan, maaf ya, saya bukan terlalu pintar kali enggak. Iya, apa mau jualan cendol, kita modal udah 100 ribu nih. Bismillah kita berangkat dari rumah, tak tahu hujan, yang laku cuma 4 gelas. Iya. Kan rugi. Iya. Iya. Sama halnya juga kita dengan usaha bus. Nggak ada pas, istilahnya ada pasang ada surut. Waktu kita surut itu, umpamanya kita lagi ada kerusakan, gimana caranya kita menghandle-nya itu? Menghandle-nya, betul. Bisa nggak? Pasti ada terjadi utang-utang. Saya juga terjadi. Ada yang di PKB saya gadekan, ada yang sepeda motor saya jual. Tapi alhamdulillah,
terselesaikan semua. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kan ada ayat Al-Isra' kan, ayat 5, 6, dua kali disebut dengan Quran kan. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan dua kali. Berarti kita harus percaya sama yang di atas. Iyalah. Jadi setiap usaha kita dikasih ujian itu sebetulnya bukan karena Allah enggak suka sama kita, mau mendidik mental kita sendiri, tahan enggak? Karena orang tua saya juga pensiunan tentara, jadi didikannya didikan gitu juga ya. Iya, sip, sabar. Jadi itu sebetulnya kita dikasih masalah, dikasih kerusakan, terjadi utang-piutang, pinjam, itu sebetulnya mental kita yang lagi dididik. Sudah kita biasa kayak gitu umpamanya ya, biasa-biasa kita ada kendala ini udah terbiasa, mental kita udah kuat, betul-betul solusinya udah ada solusi, jangan mengeluh gitu aja. Jadi ya, kita harus semangat ya buat putar-putar juga. Boleh. Yang namanya kita usaha pasti ada pasang surut, betul. Nah, nggak selamanya kita berhasil, mungkin ini di Pak Butet Kuat, tapi saya juga udah ngalamin yang kemarin-kemarin saya ngulang. Makanya terjadi penjualan mobil itu ya itu. Siap. Di mesin kemarin pemukuannya pun ada, kita pakai pemukuan lagi. Iya, yang Mas Agung itu kemarin. Jadi, makanya kemarin itu kita jual, ini kalau kita perbaiki dengan anggaran 40 juta, bulan 2 harus ada uang, dari mana uangnya? Betul. Allah kasih kemudahan, ada yang mau mobil ini harga 80 juta. Aku 80 kemarin ya? Laku 80, ini pun laku di angka segitu juga kalau kita perhitungkan, berarti kan draw. Nah, tinggal penambahan 15 juta itu yang kemarin, tapi kan hasil mobil udah jauh daripada mobil yang pertama. Iya, lebih nyaman, lebih bagus nyaman. Ini bodinya juga. Saya udah dua kali saya tes di tol Semarang, Bandung, Jawa lagi, lebih nyaman ini. Sip. Jauh, ya, tapi rezeki mudah-mudahan sama ya. Insyaallah pun rezeki mobil yang lama dengan rezeki yang mobil baru bertambah. Mudah-mudahan sama. Lebih lagi. Mudah-mudahan bisa lebih juga dari ini gitu. Iya. Amin. Usaha.